Episode 6, lupakan, jangan lupakan. Angin berbisik kepadaku. Enak. Luar biasa enak. Pertama-tama aku harus mulai memahami. Kenapa Menma ada di sini? Iya kan Menma udah kayak hantu penasaran aja. Kita kayak dia kayak gentayangan gitu karena mati penasaran lah atau kayak itulah ada permintaan dia yang belum terlaksanakannya sama Jintan. Menma kecil kayak gampang buat diculik deh. Aku selalu ingin meminta maaf kepadanya. Dan itu bukanlah penyesalan yang biasa-biasa saja. Sekolah. Kenapa ke sekolah? Jintan mau sekolah lagi nih. Guys, sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Tapi sekarang bukan sekolah. Tiba-tiba meluk, tiba-tiba senderan. Bahaya anjir punya teman kayak Menma anjir. Jintan kayak beda. Nyebelin banget. Kau punya permohonan kan? Kata-katanya Popo waktu episode 5 ada benernya sih. Sudah kan namanya Jintan. Anggap aja alam belaka. Lu bayangin arwah ngedoain arwah anjir. Jintan masuk sekolah. Gila katanya satu semester cabut loh. Oh si Naruko yang di Naruko nih. Janjian gara-gara kemarin tuh yang kelihatan di tapi itu kan masalah besar pergi ke hotel cinta, no kan? Sebenarnya mau jadi pusat perhatian apa gimana sih? Aduh, gila deh. Di hari Jintan masuk sekolah malah dapet masalah.
Gak ada yang nyadar anjir si Jintan. Anjir juga. Aku tidak melakukannya. Omong kosong diam. Mati sana. Tas kete. Aduh, kasihan anjir. Si Anjo kayak denger semua cibiran anjir. Malah berulah. Gurunya juga nggak nyadar anjir. Bodoh banget deh Jintan aja ngomongnya macam-macam. Udah, gila Jintan. Hari pertama masuk. Hari pertama masuk anjir. Kau sudah melindungi aku. Sangat lelaki. Pasti sekolahan juga sudah menghubungi rumahku. Dia pasti marah. Ibunya. Masa ditinggal lagi. Episode 6, lupakan, jangan lupakan. Nginep di gunung. Tempat mengocok. Dia selalu bersembunyi di balik bayangan Menma. Mungkin kau bisa dapat petunjuk tentang permohonan Menma. するんじゃないか。
Aku tak menyangka kau bisa dengan baik membaca perasaan. Tapi mungkin setiap orang pasti berubah sedikit demi sedikit. Kita belum pernah sekalipun main ke rumah Men. Emaknya Men mah. Diajak ke altarnya. Foto Men mah kecil. Apa yang menggangguku? Men mah sudah meninggal. Aku sudah tahu sejak lama. Tatapan ibunya ke Jintan kok rada beda. Kosong. Surat cinta. Onaji kelas nan dashi. Jibun de wataseba ii janai. Shota Tsurumi-san. Erasou ni. Itsumo tonari ni irareru kara tte ue kara mesen? Wakatteru en dakara. Tsurumi-san, Atsuki-kun no koto suki nan desho. Nani yo? Tsurumi. Dousuka shita no ka? Tapi Surumi jadi mbak-mbak sundere bisa juga ya. Mbak-mbak sundere. Foto banci. Foto banci. Kelihatannya ya benar. Pergi ke rumah Men. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan masa lalunya. Dan Matsuyuki adalah yang paling merasakan. Dia menurut besar. Padahal itu, kalau saja dia tidak menyuruh semuanya untuk berkumpul di markas rahasia. Dia bilang kau ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Jadi, apa nih misteri lain? Tidakkah ia kesepian?
Iya, seorang ibu anjir, gila apa? Seorang ibu ditinggal mati sama anak perempuan satu-satunya. Kalau mereka lihat. Padahal dia lagi kabur dari rumah. Alasannya sama terus. Kasihan juga anjir si Popo. Kalau begitu akan lebih baik kalau tak bisa melihat Menma. 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 Semakin sakit. Gak dibolehin makan. Kalau ditanya kenapa, aduh nangis lagi. Memang sudah membuat banyak dan banyak kenangan yang menyedihkan. Aku tidak ingin membuat mama semakin sedih. Ada. Berhentilah berbohong. Kau sendiri yang bilang apa? Masih ingat kepadamu, ya? Buset, main menangis kejar anjir. Ngapain lagi nih? Temu Popo kali janjian. Jembatan Legend. Jembatan Legend. Kasih yang gue. Balik lagi anjir. Mimisan anjir. Ting 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 ting. Benani nasi tati nasi kami. Oke guys, itu tadi adalah Anohana episode ke-6. Thank you for watching. See you on next video. Bye bye.